Oke, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama Andang Trip Channel. Kali ini saya di Jalan Dewi Sartika, Kota Depok, di mana saya akan mengupdate bagaimana sih progres dari proyek underpass Dewi Sartika yang menghubungkan Jalan Dewi Sartika mengarah ke Jalan Margonda. Dan di sini saya beberapa meter menjelang simpang sebidang ya kereta api, dan di sanalah letak underpassnya. Dan di sini sudah ada perapian jalan, terutama saluran airnya ya. Di sini sedang dibuat, pertama ini adalah tahap pertama adalah saluran air yang sudah rapi ya, sudah rapi sekali. Dan kita lihat pekerja masih menyelesaikan finishing dari saluran air di kiri dan jalan dari Jalan Dewi Sartika ini. Kita lihat ini kondisinya sudah bagus, namun di sebelah sana masih ada penggalian saluran air ya untuk dibuat seperti ini. Kita mendekat lagi, sudah ada progres apa di depan sana. Ya, saya mendekat ke arah simpang sebidang kereta api yang sudah ditutup di Dewi Sartika ini. Kita lihat di sini sudah ada pelebaran jalan ya, sudah dicor, dan ini sedang tahap pengeringan. Kita lihat bahan geoteknya sedang ditaruh di atas dari coran itu ya. Dan di samping kanan sedang ada pembuatan saluran air ya. Nampak meski dicor, toko-toko di sekitar sini tetap beraktivitas. Ya, ini ada yang belum dicor ya, pelebaran jalan di Dewi Sartika ini masih berupa penimbunan tanah, pengerasan baru akan nanti dicor. Kita lihat lebarnya seperti ini, sekitar 4 meteran ya. Dan ini saya berada tepat di seberang dari Transmart ya, dimana Transmart ini alhamdulillah bagian pagarnya tidak kena bongkar nantinya ya, pas banget rownya di sekitar depan pagar Transmart ini. Dan kita lihat di sebelah sana sedang ada proses pengerukan, penggalian buat saluran air ya. Inilah simpang sebidang dari rel kereta api yang ditutup ya, yang nanti di bawahnya ada underpass. Kita lihat di dalam situ sudah nampak ada alat berat berupa kren yang membantu pembuatan underpass ya. Jadi ini awalnya dulu adalah
pintu kereta yang tidak sebidang, dan ini sudah ditutup permanen. Untuk lalu lintas juga sudah dialihkan, dan tinggal ada pembuatan underpassnya ya, di bawahnya ya. Dan seperti ini kondisinya. Oke pemirsa, itu tadi penelusuran saya tentang progres proyek underpass Dewi Sartika. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Endang Trip Channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.